Beginilah perjuangan nelayan saat menangkap kepiting Alaska. Kepiting mungkin menjadi salah satu makanan favorit kelas mewah, apalagi seperti kepiting besar Alaska. Satu ekor kepiting Alaska bisa dijual hingga 2 juta rupiah, dan ternyata inilah alasannya mengapa kepiting ini dihargai sangat mahal. Perlu kalian ketahui bahwa pekerjaan menangkap kepiting Alaska ini memang sangat sulit dan memiliki resiko tinggi dan cukup berbahaya. Jarang nyawa jadi taruhannya, karena penangkapan kepiting ini biasa dilakukan di tengah laut dan bercuaca dingin yang sangat ekstrim. Oleh karena itu, perusahaan berani bayar pekerja dengan bayaran yang sangat mahal. Penangkapan kepiting Raja Alaska dilakukan di musim gugur dan dingin, di saat kepiting-kepiting keluar dari sarangnya. Kapten kapal bergantung pada intuisi dan insting untuk menentukan lokasi yang terbaik. Meskipun pekerjaan ini hanya 2 bulan dalam setahun, namun untuk kerja 1 bulan saja, pekerja akan digaji 300 juta hingga 1,3 miliar rupiah, tergantung hasil tangkapan kepiting. Apakah kamu mau mencoba pekerjaan ini? Gajinya menggiurkan bukan? Coba komen di kolom komentar.